Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali Bali TV menghadirkan Tokso Merah Putih bersama saya Pradana Adiputra. Dan kali ini kita akan membahas mengenai masih berkaitan dengan pandemi COVID-19. Mungkin sudah tidak bisa banyak dibicarakan lagi mengenai dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini. Mungkin tidak perlu ditangisi atau mungkin merenung terlalu lama, tetapi bagaimana kita bangkit, bagaimana kita terus berusaha di tengah pandemi COVID-19 ini. Salah satu sektor yang diindikasikan terdampak adalah UMKM, tetapi juga banyak orang berharap UMKM ini bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 dibandingkan dengan industri-industri lain, terutama pariwisata yang begitu rentan terhadap risiko atau seperti terjadinya pandemi COVID-19 ini. Topik kita kali ini dalam Tokso Merah Putih pemirsa adalah UMKM di tengah badai pandemi COVID-19. Bersama kami sudah hadir narasumber, langsung saja saya perkenalkan. Yang pertama ada pengamat ekonomi, Om Swastiastu, Profesor Wayan Ramante pemirsa. Punapi gatra, Prof? Iya, baik. Kemudian hadir dari Ketua Badan Pengurus Daerah BPD HIPMI Bali, saya panggil Bapak Agus Pandi Permana Widura. Baik, kita akan berbincang-bincang dulu ini sebagai pembuka. Saya ke Prof. Ramante ya. Prof, kalau kita bicara mengenai pandemi sebetulnya sudah banyak sektor yang terdampak begitu ya. Mungkin masyarakat juga sudah jengah berbicara mengenai dampak yang ditimbulkan. Tapi kita masih punya asa untuk bisa bergeliat, khususnya ini UMKM yang katakanlah bisa dikatakan sedikit rentan, tapi dikatakan akan bisa bertahan karena banyak aspek yang mendukung keberadaan UMKM ini dengan inovasi atau kreativitasnya. Silakan, Prof. Terima kasih, Om Swastiastu. Kalau kita bicara musim pandemi kaitannya dengan keberadaan sektor UMKM, itu memang dari pengalaman-pengalaman terdahulu, baik itu berupa krisis ekonomi maupun tantangan-tantangan lain di bidang ekonomi, UMKM kita di Indonesia, khususnya di daerah Bali, itu memang telah membuktikan ketangguhannya. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat dari sisi kebutuhan manusia, saat ada tantangan seperti apalagi COVID-19 ini, manusia itu membutuhkan kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Jadi kondisi gimana pun kebutuhan primer itu pasti akan tetap dipenuhi oleh manusia, dan itu yang kebanyakan dihasilkan oleh UMKM kita. Sehingga dengan demikian dari sisi pasar mereka tetap akan bisa survive, gitu ya. Sementara kalau kita bandingkan dengan struktur perekonomian kita di daerah Bali atau dunia usaha pada umumnya, kalau kita lihat di sektor usaha, itu kebanyakan kita terutama di 10 tahun terakhir kita mengandalkan pada sektor tersier, pariwisata yang kebanyakan dari usaha menengah kita sampai ke atas itu menggantungkan bahkan 100% pada sektor tersier. Itu yang menyebabkan kemudian struktur perekonomian kita terganggu, gitu ya. Oleh karena demikian, dengan kondisi-kondisi seperti itu, hendaknya kita dalam rangka restart perekonomian daerah Bali, gitu ya. Kita pertama melakukan diversifikasi usaha secara keseluruhan, baik yang berorientasi pada kebutuhan primer maupun sekunder, dan memang kita tidak serta-merta atau secara langsung bisa melepaskan diri dari sektor tersier, khususnya jasa pariwisata. Jadi itu yang mesti kita perkuat ke depannya, khususnya sektor atau UMKM kita. Ini mesti kita matangkan lagi, kita kuatkan pondasinya, dan kita atasi kelemahan-kelemahan, ada semacam sudah kelemahan tradisional atau kelemahan struktural
yang dimiliki oleh UMKM yang saat kita mengalami pertumbuhan di bidang tersier pariwisata begitu bagusnya gitu, perhatian kita sudah tidak seperti dulu lagi terhadap UMKM. Katakanlah pada akses permodalan, akses pasar, akses teknologi, kadang-kadang terlupakan karena kita begitu euforianya terhadap keberhasilan sektor tersier dalam hal ini pariwisata. Kalau zaman dulu misalnya terhadap UMKM kita rintis gimana mereka melakukan quality control, bagaimana mereka alih teknologi, gimana kita di Bali pernah begitu gencarnya menggali misalnya potensi di masing-masing desa, industri apa yang bisa kita lakukan, yang kita kenal dengan one product, one village gitu ya. Terus gugus kendali mutu dan lain sebagainya. 10 tahun terakhir ini kan gak pernah kita dengar itu. Dan tidak pernah kita lihat misalnya di APBD maupun APBN, apalagi APBD tingkat 2 ke arah pembinaan seperti itu. Sehingga dengan demikian, walaupun mereka tetap survive, tetapi sebetulnya masih ada potensi lagi yang bisa kita kembangkan di masa yang akan datang sebagai diversifikasi dari perekonomian kita yang sekali lagi tidak boleh hanya mengandalkan satu sektor saja pariwisata, tetapi juga sektor primer yang banyak digeluti oleh UMKM maupun sektor sekunder. Gitu. Baik, Prof, itu pembuka yang menyegarkan, menyenangkan begitu ya, Prof. Artinya pemirsa, UMKM ini memang terbukti tangguh, tapi juga perlu ada inovasi untuk menguji ketangguhan itu dengan berbagai hal atau inovasi yang dilakukan. Pak Agus, nanti akan saya minta pendapat setelah yang berikut ini ya, Pak Agus ya, ditahan dulu bagaimana kemudian peran dari HIPMI Bali untuk bisa merespon ataupun bagaimana upaya yang dilakukan oleh HIPMI Bali terkait dengan adanya pandemi COVID yang kita tidak tahu sampai kapan, tapi sudah ada upaya yang dilakukan HIPMI seperti apa nantinya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali. Talkshow Merah Putih akan tetap bersama Anda. Pemirsa Bali TV, terima kasih Anda masih bersama kami. Masih kami hadirkan Talkshow Merah Putih UMKM di tengah badai pandemi COVID-19. Tadi kita sudah mendapatkan angin segar dari pendapat atau statement dari Profesor Wayan Ramante. Ini artinya UMKM memang terbukti tangguh, tapi memang masih diperlukan inovasi atau kreativitas UMKM untuk bisa bertahan. Artinya kita berharap bahwa keberadaan UMKM ini bisa menopang perekonomian Bali yang saat ini memang kondisinya dalam hal yang memang tidak baik. Baik, saya ke Pak Agus. Pak Agus sebagai Ketua BPD HIPMI Bali. Apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Ramante kan sebetulnya kalau kita berbicara UMKM, HIPMI juga punya peran di sana. Artinya membina pengusaha-pengusaha muda dari berbagai sektor. Memang kalau kita bicara yang di sektor pariwisata memang ya saat ini sedang kolaps ya Pak ya. Tapi masih ada asa lah, ada geliat untuk kedepannya. Nah, dari HIPMI Bali apa yang selama ini sudah dilakukan dalam konteks 1,5 tahun ini setelah pandemi COVID-19. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan senior saya tadi, Prof. Ramante. Memang saat ini setelah kejadian bom Bali 1, bom Bali 2, Gunung Agung meletus, dan juga sekarang COVID-19, ini sudah menjadikan suatu pelajaran tersendiri seharusnya kepada kita para pengusaha di Bali. Bagaimana bahwa sebetulnya pariwisata ini cukup rentan akan faktor-faktor lain yang bisa mengganggu daripada bisnis ini sendiri. Diversifikasi atau pengalihan bisnis menjadi bisnis yang lain itu menjadi salah satu jalan keluar kita saat ini. Dimana seperti kita ketahui selama ini kita sangat tergantung dengan pariwisata, hampir 70%, 78% itu kita tergantung dengan pariwisata. Ini kalau saya melihat memang kurang bagus, dalam artian seharusnya paling tidak jika kita akan memilih salah satu bidang usaha dalam suatu daerah, paling tidak jangan melebihi dari 50%. Karena ketika itu melebihi dari 50%, maka
ketika terjadi suatu hal-hal yang seperti sekarang terjadi di Bali, kita langsung terlempar pertumbuhan ekonominya ke urutan terakhir, di mana seperti kita ketahui di tahun 2021 kita minus 9,3% dan kita menduduki tempat terakhir dari 34 provinsi, di mana provinsi, perbedaan dengan provinsi yang 33 itu kita hampir 6%. Jadi jauh sekali ini kita terlemparnya. Saya melihat bahwa sekarang yang menjadi tren adalah diversifikasi. Banyak sekali teman-teman saya yang kebetulan di HIPMI ini hampir 88% itu UMKM. Jadi mereka banyak sekali melakukan juga diversifikasi. Dan itu bisa kita lihat dari data-data perbankan saat ini, begitu banyak kur yang disalurkan oleh perbankan untuk menompang daripada UMKM-UMKM tersebut. Dan juga saya melihat banyak sekali dikeluarkannya stimulus-stimulus oleh pemerintah untuk bisa mendongkrak. Namun kembali lagi seperti yang tadi Prof. Ramanto sampaikan, bahwa untuk melakukan diversifikasi bisnis itu perlu waktu. Ini tidak mudah gitu, karena menurut saya dalam suatu usaha kita butuh pematangan yang betul gitu. Artinya kita harus mempelajari usaha itu, bidang itu sendiri, sampai kita betul-betul paham baru kita berani untuk melakukan bisnis itu. Namun ketika keadaan yang dalam tanda kutip bahwa ini urgent, kita harus melakukan sesuatu, maka banyak sekali teman-teman yang tiba-tiba loncat dari main bisnisnya atau bisnis utamanya ke bisnis yang lagi tren saat ini, tanpa memperhitungkan secara detail bagaimana akan kelangsungan daripada bisnis itu sendiri. Nah, ini yang menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan menurut saya. Namun ini sebenarnya bisa disiasati. Disiasatinya adalah dengan konsorsium. Artinya, ketika kita harus melakukan diversifikasi bisnis, jangan lakukan itu sendiri, karena itu akan sangat berbahaya ketika kita tidak memahami bisnis itu. Namun ketika kita bisa melakukan diversifikasi dengan konsorsium kepada teman-teman yang memang sudah berjalan di bidang itu akan lebih menyelamatkan daripada usaha itu. Tapi kembali lagi, memang ini menjadi suatu pelajaran tersendiri bagi kita semua. Sudah waktunya Bali jangan terlalu tergantung dengan pariwisata. Jadi memang mudah-mudahan dengan kejadian ini menjadikan pembelajaran tersendiri buat kita ke depannya, agar bisa lebih menyikapi lagi, untuk lebih siap lagi ketika akan ada badai-badai lainnya. Iya, Pak Agus, saya yakin bahwa namanya pengusaha, wirausaha muda apalagi, pasti punya inovasi, kreativitas yang tidak berhenti begitu saja. Tapi pandemi ini kan sebetulnya malah membuat mereka jadi tertantang begitu ya. Artinya apapun nanti ke depannya, mereka pasti bisa menghadapi ini. Nah, ketika tadi Pak Agus sempat sampaikan ada stimulus, misalkan ini ada kebijakan dari BI, OJK dan sebagainya, ini seperti apa? Mensupport mereka atau mungkin ada, ini kan juga berbicara teknis penyaluran dana lah, artinya untuk mereka bisa survive gitu. Seperti apa merespon dari adanya kebijakan entah dari sisi OJK, BI atau dari pemerintah daerah sendiri? Ya, cukup bagus saat ini. Seperti kita ketahui, KUR itu sudah di angka 6%, jadi itu sangat membantu. Namun memang kami butuh, terutama bagi pengusaha-pengusaha yang baru, pengusaha-pengusaha muda yang baru, butuh ada relaksasi dalam hal untuk melakukan sebelum mereka, karena mereka tidak ada pengalaman sebelumnya di perbankan, jadi analisa perbankan itu butuh direlaksasikan, jadi dipermudah gitu, karena kita butuh hal-hal bagaimana teman-teman kita yang belum bankable, artinya belum punya catatan di perbankan, itu bisa dipermudah. Itu yang kita butuhkan saat ini. Di lain sisi, saya melihat seperti ini. Teman-teman kita yang di perhotelan atau yang dikatakan di restoran dan pariwisata, saat ini setelah 1,5 tahun ini terjadi penurunan nilai aset dikarenakan aset yang tidak termaintain, artinya tidak terpelihara dengan baik. Nah, ini kalau saya tidak salah itu terkoreksi antara 10-15% saat ini dari harga aset sebelumnya. Namun keadaan di Bali, cash flow-nya memang sudah habis. Artinya begini, kalau saya dapat laporan dari membaca laporan dari BI kemarin, bahwa perputaran uang di Bali itu di tahun 2021 itu mengalami penurunan hampir 60%. Artinya uang tidak ada yang beredar.
Sedangkan sekarang kami sebagai pengusaha-pengusaha pariwisata ini juga harus menjaga daripada aset-aset kita. Ada dua pilihan. Yang pertama adalah memohon kepada perbankan untuk memberikan lagi pinjaman untuk menjaga aset. Karena dengan kita bisa diberikan pinjaman kembali, kita bisa melakukan maintenance. Ketika kita bisa melakukan maintenance, artinya kita memanggil karyawan-karyawan yang sudah sekian lama kita rumahkan. Bayangkan, hampir setahun beberapa karyawan itu tidak siru penghasilan, artinya tidak ada penghasilan. Itu tentu menghasilkan kita minus 9,3% itu karena memang tidak ada dana yang beredar. Gitu. Namun jika kita diberikan pinjaman lunak kepada pengusaha-pengusaha pariwisata untuk menjaga daripada aset beli mereka, maka kita bisa memanggil karyawan-karyawan itu sehingga kita juga bisa membayar. Tentunya ketika kita memanggil mereka ada upah yang harus kita bayar. Nah, ini bisa berputar akhirnya uangnya. Selama ini uang ini yang nggak bisa berputar karena memang kita beberapa pengusaha tidak melakukan pembayaran kepada karyawannya karena memang sudah tidak mampu. Ya. Itu yang pertama. Jadi kami butuh bantuan dari perbankan untuk bisa menjaga daripada aset-aset kita. Apalagi rencana Juli ini akan buka kan. Ketika Juli ini internasional dibuka, jangan sampai hotel-hotel atau restoran di Bali malahan belum ready. Artinya dalam keadaan masih dalam keadaan perlu maintenance lagi. Nah, ini bisa merusak citra Bali juga. Yang kedua yang paling saya khawatirkan, ketika mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, akhirnya mereka akan menjual asetnya. Nah, ini yang saya agak khawatirkan, jangan sampai pengusaha Bali menjadi penonton di negeri sendiri. Ketika nanti keadaan COVID ini sudah membaik, tapi terlanjur sudah menjual aset, akhirnya kita hanya bisa menonton orang lain menikmati hasilnya. Nah, ini yang harus kita siasati bagaimana jangan sampai ini terjadi. Iya, bagus. Saya ke Prof. Ramanta. Apa yang dirasakan Pak Agus memang itu logis ya, Prof. Ya. Artinya dengan kondisi seperti itu, saya tidak tahu ini hitung-hitungan karena Prof. juga sebagai seorang akuntan begitu. Ini kita bicara cash flow gitu, sementara udah tidak bisa bayar lagi kemudian aset dijual gitu. Ini seperti apa penggambarannya? Ini juga masyarakat ingin tahu sebetulnya kemudian kalau kita bicara di Bali sendiri, kondisi khususnya tadi di industri pariwisata, apakah nanti akan masih bisa kita harapkan kembali atau UMKM ini nanti seperti apa, Prof? Silakan. Ya, pertama saya setuju bahwa salah satunya yang menjadi stimulus saat ini adalah perputaran uang, gitu ya, perputaran uang, karena tidak semata-mata hanya akan bisa membantu permodalan, tetapi bisa membantu kemudian memutar ekonomi itu sendiri yang pada akhirnya menghasilkan multiplier effect yang pada akhirnya bisa menyebabkan peningkatan daya beli masyarakat karena karyawan yang semula dirumahkan menjadi bekerja, yang dengan demikian konsumsi mereka bisa meningkat, yang selanjutnya di samping dari sisi pengangguran dan lain sebagainya, pendapatan yang meningkat yang akan bisa memacu pertumbuhan juga akan bisa menjadi potensi pasar baru yang selama ini kan kita di pariwisata kita orientasinya asing semua karena spend of money-nya lebih banyak, length of stay-nya lebih tinggi dan seterusnya, kita selalu fokus kepada hal-hal seperti itu yang memang pada saat situasi normal memang lebih menguntungkan. Tapi pada saat ini potensi pasar dalam negeri ini yang memang salah satunya seperti tadi dikatakan karyawan yang dirumahkan, mereka kehilangan penghasilan, akhirnya mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dengan demikian mereka tidak bisa menjadi pasar bagi UMKM kita gitu. Jadi memang penting stimulus-stimulus dalam bentuk keuangan itu tidak saja dalam bentuk uang murah, tetapi juga dalam bentuk kemudahan, gitu ya, kemudahan untuk mencairkan dengan memperhatikan kebutuhan itu tadi. Silahkan itu misalnya dalam bentuk grace period atau instrumen apapun yang memungkinkan untuk diberikan, yang juga tidak akan merugikan teman-teman kita di sektor perbankan, gitu ya, yang dalam jangka panjang kan mereka akan, kalau ekonomi sudah normal, mereka akan bisa memenuhi kebutuhan
apa memenuhi kewajibannya baik untuk mengembalikan pokok maupun bunga pinjaman. Tapi sebetulnya dari pihak bank masih bisa kan Prof untuk ya artinya fleksibel lah dengan keberadaan dari misalkan UMKM yang salah keuangan atau seperti apa, seperti tadi juga ada relaksasi dan sebagainya, sebetulnya itu masih akan bisa membantu mereka nggak, tersolusikan nggak dengan masalah yang dihadapi ini kan juga masalah uang yang katakanlah tadi Prof sampaikan daya beli menurun, kemudian masyarakat juga berpikir saya udah nggak ada uang, apa yang mau bisa saya berdayakan pada diri mereka sendiri? Ya, masih membantu, tetapi itu tidak cukup hanya itu saja. Tidak cukup hanya stimulusnya itu dalam bentuk uang saja. Kalau kita berbicara menggerakkan UMKM, dari dulu kelemahan UMKM itu adalah di samping permodalan juga sumber daya manusia. SDM gitu ya, man, money, material, bahan baku kita juga ini. Sebetulnya dalam rangka diversifikasi perekonomian kita, dari dulu sebetulnya kita selaku ekonom sudah menganjurkan bagaimana supaya antara sektor pertanian dengan sektor perdagangan dan sektor tersier jasa seperti pariwisata bisa saling berkait. Misalnya katakanlah sekarang perdagangan dan industri yang berbasis pada hasil-hasil pertanian. Itu misalnya seperti yang dilakukan oleh negara lain misalnya, ambillah contoh Malaysia. Malaysia saat ini lockdown malah. Tapi Malaysia itu penghasil coklat olahan nomor 2 di dunia setelah Perancis. Mereka tetap industri rumah tangganya bisa jalan walaupun mereka lockdown. Lalu kemudian mereka tetap bisa tidak hanya memenuhi konsumsi dalam negeri dalam bentuk coklat olahan, tetapi juga tetap bisa mengekspor ke negara yang sama-sama memang lockdown sekalipun, tapi seperti yang saya katakan tadi kan mereka juga butuh makan. Yang dengan demikian berarti gimana teknologi, akses, bahan baku, dan seterusnya itu tetap bisa dibantu, tidak hanya sekedar permodalan saja seperti itu. Kemudian juga machinery dan lain sebagainya itu juga mereka perlukan, sehingga dengan demikian bantuan uang atau stimulus dalam bentuk uang yang kita berikan tidak kemudian menjadi tenggelam, malah menjadi rugi yang pada akhirnya mereka tidak memiliki kemampuan untuk membayar kembali utang atau kewajibannya di bank itu. Baik. Tapi dengan bantuan selain uang, pasar yang semakin luas, kemudian teknologi yang semakin baik, akses bahan baku yang memang secara rutin tersedia, itu baru kemudian mereka bisa mutar. Baik, sementara terima kasih, nanti kita lanjut lagi Pak Agus dan Prof. Wayan Ramanta. Pemirsa, sebetulnya intinya adalah refocusing kembali ini UMKM melihat dirinya sendiri, kemudian bagaimana stimulus yang tadi dilakukan oleh pihak perbankan bisa membantu mensupport mereka. Baik pemirsa, tetaplah bersama Talk Show Merah Putih, kami segera kembali. Ya, pemirsa Bali TV, terima kasih. Talk Show Merah Putih masih bersama Anda, masih menghadirkan pengamat ekonomi sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Bapak Profesor Wayan Ramanta, dan juga Ketua BPD HIPMI Bali, Bapak Agus Pandey Perwirawidura. Baik, kita berbicara masih terkait dengan UMKM di tengah badai pandemi COVID-19. Baik, saya ke Prof. Ramanta. Ini dengan kondisi sekarang, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh UMKM? Artinya ketika, katakanlah tadi mereka masih punya harapan untuk bisa membangkitkan diri mereka. Walaupun tadi Pak Agus bilang khususnya di sektor pariwisata masih dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Ini apa yang kemudian bisa dilakukan oleh UMKM kita ini, Prof? Artinya kita sudah punya sumber daya manusia mungkin yang bisa mensupport, tapi jangan sampai tadi yang seperti Pak Agus bilang, jangan menjual aset dan sebagainya. Ini apa yang kira-kira dilakukan untuk kondisi saat ini? Ya, reorientasi gitu ya. Reorientasi dari produk maupun pasar gitu ya, yang sangat-sangat kita arahkan seperti itu. Karena apa?
Karena kalau dulu kita terlalu terlena dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pariwisata. Saya ingin mengambil contoh misalnya seperti yang sudah secara alami dilakukan oleh sebagian dari UMKM kita. Ketika dulu mereka misalnya bekerja garment gitu ya, semua berkait dengan pariwisata, entah itu pakaian untuk surfing dan lain sebagainya. Sekarang mereka mulai membuat pakaian yang orientasinya misalnya gimana yang casual untuk misalnya pakaian adat Madio dan lain sebagainya yang itu mulai pasar dalam negeri kita, pasar regional kita di daerah Bali mulai digandrungi. Kemudian juga di daerah misalnya daerah Gianyar, kalau kita mulai dari misalnya di Batu Bulan gitu misalnya. Kalau kita mulai dari arah Denpasar ini, Batu Bulan kalau patung dulu diarahkan untuk ekspor apa semua untuk kepentingan turis, sekarang untuk kepentingan menghias entah pura dan lain sebagainya, sudah kembali sebetulnya apa yang mereka lakukan terdahulu gitu. Misalnya kalau ke timur lagi di Celuk, dulu semua yang berkaitan dengan pariwisata, mereka lupa sampai untuk membuat jenis produk-produk yang orientasi pasarnya dalam negeri. Sekarang mereka mulai lagi ngelihat mal dan lain sebagainya untuk bikin cincin, bikin kebutuhan perhiasan-perhiasan untuk orang lokal. Yang itu kan berbeda baik desain maupun bahan bakunya gitu ya. Itu mulai mereka perhatikan. Misalnya seperti kalau dulu yang emas dan perak lebih ke banyak perak dan desainnya desain-desain kebutuhan masyarakat global, sekarang mulai ke emas karena dalam kondisi seperti ini ternyata banyak orang di samping memang untuk kebutuhan upacara, perhiasan gitu misalnya ya, juga ternyata dari sedikit sisa dana yang mereka miliki, mereka menabungnya kalau naruh di lembaga keuangan mungkin khawatir dan lain sebagainya, mereka naruh dalam bentuk emas sekarang yang sekaligus mereka bisa gunakan investasi sekaligus konsumsi karena itu berupa perhiasan gitu ya. Di luar dugaan kebetulan saya mengamati harga emas sekarang itu kalau dulu nggak mencapai di kisaran 400 sampai 500 ribu pada musim normal, sekarang 800 ribu lebih di musim pandemi ini karena dua motivasi. Satu dalam bentuk tabungan yang mereka pasti aman, kalau lembaga keuangan mereka khawatir ya kalau nanti dana bisa ditarik dan lain sebagainya. Akhirnya mereka menaruh dalam bentuk emas. Kemudian yang kedua itu tadi, mereka mulai menabungnya daripada dalam bentuk emas batangan, jarang orang Bali seperti itu, kemudian mereka dalam bentuk perhiasan sehingga pada saat ada upacara dan lain sebagainya itu mereka bisa gunakan dan lain-lain gitu. Banyak yang seperti itu. Yang dengan demikian arahan yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana supaya mereka melirik kembali potensi pasar lokal, kemudian mereka membangkitkan kembali gitu ya rangsangan pasar lokal sebagaimana yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi misalnya, gimana pasar lokal itu untuk misalnya ndak dan lain sebagainya sudah mereka lirik sehingga ya, perekonomian kita tetap Prof, bisa melihat survive. Support pemerintah daerah seperti apa ini Prof saat ini? Ya, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota di Bali ini mereka sudah, saya yakin mereka sudah melakukan yang terbaik, tapi kalau dari sisi Prof sendiri apakah mereka sudah tepat membantu UMKM ini bertahan atau mungkin ada yang masih kurang atau memang harus seperti apa ke depannya? Sudah tepat, namun harus kita akui masih kurang. Walaupun kekurangannya itu kita maklumi, karena sekarang anggaran pemerintah kita
terutama kabupaten kota itu amat sangat mengalami penurunan di antara 10 sampai 12 potensi pendapatan yang mereka gali sesuai dengan undang-undang otonomi daerah itu semua, terutama yang berbasis pada pajak hotel dan restoran itu kan mereka terjun bebas gitu ya. Padahal seharusnya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, di samping mereka misalnya dalam bentuk regulasi mengeluarkan aturan, perda, perbub, pergub gitu untuk apa menggali potensi-potensi pasar lokal, itu sebetulnya juga kan kita harapkan ada pembinaan-pembinaan baik itu teknis maupun pemasaran maupun perluasan akses bahan baku, akses dalam hal ini termasuk kontinuitas dan kualitasnya gitu ya. Ini juga apapun itu memerlukan anggaran, sementara APBD PAD turun begitu drastis, akhirnya mereka tidak bisa berinovasi ke arah ya, itu. Lebih fokus ke penanganan COVID-19. Ya. Sudah bagus, tapi memang masih banyak hal yang harus dilakukan. Baik, saya ke Pak Agus. Pak Agus, kalau boleh dipetakan. Ini kan HIPMI bisa memetakan ini kalau pariwisata sudahlah kita anggap mereka sedang berjuang untuk bisa bertahan. Ini kalau dari sektor-sektor lain, dari data yang dimiliki HIPMI ini seperti apa ini kondisi mereka? Apa sedang juga berjuang seperti pariwisata atau mungkin masih bisa survive? Silakan. Ya, kalau berjuang saya rasa saat ini yang terutama untuk di market lokal itu semuanya berjuang karena cash flow-nya yang lagi sulit. Ya, tapi saya bisa mempetakan seperti begini. Untuk UMKM ini sebenarnya ada dua market yang saya lihat. Yang pertama adalah yang seperti tadi Prof sampaikan adalah market lokal. Nah, ini kita kan ada 4,32 juta penduduk di Bali. Pasti ada kebutuhan yang terus-menerus yang mereka butuhkan. Nah, ini yang mungkin harus kita pelajari lebih lanjut, kita siapkan bagaimana kita bisa mengkontribusikan ini kepada masyarakat di Bali. Namun tentunya ketika kita berbicara market lokal, ini harganya harus terjangkau. Itu yang menjadi karakter kita ketika end user atau pembeli itu mau membeli pasti harganya harus betul-betul terjangkau. Yang kedua adalah market ekspor. Nah, market ekspor ini juga tidak kalah menarik sebetulnya. Cuman yang menjadi kelemahan kita saat ini di UMKM yang tadi seperti Prof. Ramanta juga sampaikan adalah dari SDM-nya. Ketika dari suatu produk itu berubah-berubah, artinya dia tidak menentu hasilnya itu kadang-kadang bagus, kadang-kadang kurang bagus. Nah, ini sangat mempengaruhi daripada market. Tentunya tapi juga terjadi begini. Ketika saat ini kita ketahui Pak Gubernur sedang gencar-gencarnya melakukan untuk Endek dan Arak Bali ya. Ini saya ambil contoh dua. Ketika saya berbicara dengan teman-teman pengusaha saya yang bergerak di bidang kain Endek ini, memang mereka itu kesulitan dalam mencari karyawannya. Kenapa? Karena memang saat ini di zaman milenial ini semuanya butuh tren gitu, semuanya butuh suatu yang yang anak-anak muda cari gitu. Mereka lebih tertarik bekerja di mall atau mereka lebih tertarik bekerja di counter HP. Nah, jadi untuk mencari pengrajinnya ini sendiri sulit gitu. Begitu juga dengan arak. Nah, bagaimana caranya kita menarik perhatian daripada masyarakat kita untuk bisa sama-sama melakukan pengrajin-pengrajin ini? Yang pertama menurut saya adalah bagaimana kita bisa mempositioningkan daripada produk-produk yang akan kita hasilkan. Selama ini jujur saya melihat bahwa kita lebih condong ke revenue daripada kita berpikiran tentang positioning. Ketika kita membuat suatu produk yang bagus, tapi ketika agak dalam tanda kutip belum laku gitu, kita langsung jual murah. Yang berakibat akhirnya positioning dari harga barang itu menjadi turun. Nah, ini yang harus kita jaga ketika kita bisa menjaga positioning, katakan dari Endek. Endek ini kan saat ini sudah dikerjasama dengan Dior ya. Ini kan salah satu merek terkenal di dunia gitu. Ini harusnya positioningnya kita jaga. Nah, bagaimana segmen
endek yang harganya mahal, mana yang untuk lokal dalam artian harganya terjangkau. Nah ini yang harus betul-betul. Nah arak juga. Dalam hal ini kalau saya melihat, kenapa soju atau minuman-minuman lain yang dari negara-negara lain bisa begitu terkenalnya, bahkan banyak anak-anak muda di Indonesia ikut tren tersebut. Selain produk yang harus kita jaga positioningnya, yang masih kita belum lakukan saat ini adalah storytellingnya. Sedangkan storytelling atau cerita di belakang daripada produk itu, kalau saya Bali saya percaya ceritanya luar biasa menariknya gitu. Storytellingnya, katakan misalnya arak. Arak ini kita buat storytelling yang mungkin ini adalah dibuat dalam suatu kerajaan yang diminum oleh raja-raja. Nah ini yang kita jual gitu. Storytellingnya ini yang harusnya kita bisa jual ke ekspor yang akan dibeli oleh. Baik, Pak Agus, ditahan dulu. Ini menarik sekali ya. Tadi masalah positioning, jangan memikirkan revenue, tapi tadi masalah arak kita bicara storytelling ya. Ini menarik. Di para UMKM, apa yang disampaikan Pak Agus ini menarik ya. Tiga hal yang bisa kita ambil sebagai kata kunci mengenai positioning, tidak terlalu orientasi ke revenue, tapi juga ada dari sisi storytellingnya. Kami segera kembali, jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih akan kembali bersama Anda. Baik, pemirsa Bali TV, di sesi akhir kami dalam berbincang-bincang dalam Talkshow Merah Putih masih berkaitan dengan UMKM di tengah badai pandemi COVID-19. Baik, saya ke Pak Agus lagi. Pak Agus, menarik loh tadi yang Bapak sampaikan ya. Ini kemudian apa yang ingin Bapak stressing ini, katanya juga disampaikan ke para pelaku UMKM ini. Tadi masalah positioning, ini yang kadang-kadang terabaikan oleh mereka. Tadi sesuatu juga yang menarik, kalau sudah kondisinya tidak bagus, ya udah dijual murah. Termasuk yang arak, ini juga mungkin bisa masukan bagi pemerintah daerah. Silakan Pak Agus. Ya, kembali lagi, tadi yang saya kembali lagi ke positioning, di mana memang di UMKM ini tren yang terjadi itu adalah bersaing harga. Ini yang saya sayangkan. Sebenarnya kita bisa membuat suatu produk yang bagus, yang memang dibeli oleh market itu sendiri dengan harga yang cukup reasonable. Artinya tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Tapi ketika saya berhadapan dengan pengusaha-pengusaha UMKM ini, mereka selalu bilang, ini saya jual harganya lebih murah daripada yang lain. Nah ini sebenarnya merusak daripada harga kita sendiri. Bagaimana kita harus bisa kualitasnya lebih bagus dari itu, tapi harga saya mungkin lebih mahal. Nah itu yang mungkin mindsetnya yang harus dirubah dalam hal positioning. Yang kedua mengenai storytelling yang tadi saya sampaikan. Storytelling ini, saya kembali lagi, begitu banyak negara-negara yang tidak punya, ya maksudnya dalam artian kebudayaannya masih jauh di bawah daripada kita. Cerita-cerita dari nenek moyang atau leluhurnya masih jauh di bawah kita. Namun mereka bisa menjual suatu produk dan itu bisa mendunia karena ada storytellingnya. Kita nggak pernah tahu storytellingnya itu betul atau tidak gitu. Tapi kalau di Bali saya percaya storytelling itu kita sudah diberikan warisan dari nenek moyang kita, bahwa ini sudah ada ceritanya yang tinggal kita sebarkan ke seluruh dunia gitu. Ini yang kadang-kadang terlewatkan. Yang kedua, selain storytelling, tentunya di zaman milenial ini packaging menjadi satu tren tersendiri ya. Ada packagingnya bagus, produknya bagus, ada storytellingnya. Saya rasa arak Bali tidak akan kalah dengan minuman-minuman lainnya yang ada di dunia ini. Karena apalagi ketika kita bisa bikin mungkin mini tour tentang menceritakan tentang arak Bali ini, ketika ada orang yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut terkait daripada arak Bali. Jadi telling story ini sangat-sangat penting. Jadi kurang lebih mungkin itu hal-hal yang butuh diperhatikan oleh teman-teman UMKM. Yang pertama adalah menjaga kualitas produk, jangan sampai bagus jelek artinya tidak konsisten. Yang kedua adalah packaging atau bagaimana mereka mengemasnya. Yang ketiga adalah storytelling. Baik, saya ke Pak Prof. Pak Prof, menarik sekali yang disampaikan Pak Agus gitu ya. Sesuatu yang mungkin bisa membuka cakrawala berpikir nih para pelaku UMKM. Ada satu masalah klasik tadi ya. Kalau sudah dalam kondisi tertekan, kolaps, ya sudah dilakukan apapun gitu. Sampai mungkin kalau di usaha-usaha yang lebih gede jual aset dan sebagainya. Ini apa sebetulnya?
daya tahan dari pelaku UMKM kita yang memang seperti itu, atau mungkin apa yang mereka mungkin Prof bisa sampaikan? Silakan Prof. Ya, ini artinya kan membangkitkan kepercayaan diri kembali gitu di tengah pandemi. Saya ingin mengajak kita sekalian, khususnya teman-teman UMKM, mengambil hikmah dari ekonomi yang melemah gitu ya. Dan juga tidak hanya kepada UMKM, tetapi juga pemerintah dan masyarakat secara luas. Bahwa kondisi seperti ini, hikmahnya harus kita ambil adalah tantangan yang berat, gimana kita bisa survive di tengah tantangan yang berat. Gitu. Saya ingin memberikan contoh sejarah, kenapa kita misalnya entrepreneur kita banyak berasal dari Karangasem. Karena pada saat tahun 63, sebagian besar dari masyarakat Karangasem itu kena dampak dari letusan Gunung Agung yang pertaniannya hancur dan seterusnya, bahkan kehilangan tanahnya udah tidak bisa teridentifikasi lagi, lalu kemudian lari ke Denpasar, lari ke Badung pada waktu itu, yang kemudian di sini kebanyakan mereka merintis usaha. Sehingga misalnya sebagaimana yang kita ketahui, dagang cap masakan Cina, capcai dan lain sebagainya, pedagangnya dari Karangasem gitu. Entrepreneurship kita banyak berasal dari Karangasem karena pada saat itu masyarakat Karangasem mengalami tantangan yang berat. Nah, saat ini kita mengalami tantangan, masyarakat seluruh Bali mengalami tantangan. Jadi di sini kita harus meningkatkan jiwa kewirausahaan kita, entrepreneurship kita, yang salah satunya adalah tidak menyerah pada tantangan. Fokus untuk bisa survive gitu ya. Yakin bahwa usaha kalau dilakukan secara terus-menerus dengan penuh semangat itu akan membawa hasil pada saatnya gitu. Jadi kesimpulannya, jangan kita menyerah pada kondisi apapun, karena dengan meningkatkan semangat juang kita tanpa menyerah, itu pada saatnya nanti kita pasti akan menemukan hasil. Saya ingin mengingatkan khususnya kepada UMKM, pengusaha yang gagal adalah pengusaha yang berhenti ketika mereka menemukan tantangan. Pengusaha yang sukses adalah pengusaha yang bisa belajar dari kelemahan-kelemahan yang ada, termasuk kelemahan pasar dan ekonomi makro saat ini. Ketika di situ mereka bisa survive, maka saat ekonomi normal mereka akan menemukan kejayaannya. Demikian. Baik, saya anggap itu sebagai closing statement dari Prof ya. Iya, baik. Ini terakhir bagi Pak Agus. Pak Agus, nanti juga saya minta closing statement-nya. Ini terakhir, apa yang sudah diupayakan oleh HIPMI? Ini artinya dengan berbagai pihak, stakeholder, termasuk ke pemerintah daerah. Ini apa yang sudah dilakukan? Artinya untuk bisa bertahan di tengah pandemi yang kita tidak pernah tahu sampai kapan. Termasuk saya minta closing statement-nya, Pak Agus. Silakan. Ya, jadi adapun beberapa hal yang kita sudah lakukan saat ini, memang tetap berkomunikasi secara intens kepada pemerintah daerah terkait dari kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan. Karena memang dalam usaha bisnis ini kita harus memiliki planning ya. Jadi ketika akan ada kebijakan-kebijakan, akan lebih elok apabila kita mengetahui sejauh hari sebelumnya daripada hari H yang akan ditentukan ada kebijakan itu. Itu bisa mempengaruhi efek dominonya cukup panjang untuk dalam satu bisnis. Jadi komunikasi kepada Pemda kita tetap tingkatkan. Di lain sisi juga saat ini kita berbicara kepada baik itu Bank Indonesia dan juga OJK untuk memohon ada beberapa hal yang kita lagi diskusikan, antara lain ada PMK 32, ada POJK 48, itu yang sedang kita bicarakan bagaimana bisa meningkatkan daripada perputaran uang di Bali agar tidak terperosok di minus 9,3 ini, di mana seperti kita ketahui bersama target dari Pak Presiden Jokowi kepada MenQ adalah pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 5-6%. Artinya ini bisa terjadi apabila Bali bisa terselamatkan, karena Bali menjadi PR tersendiri buat kita semua. Dan akhir kata mungkin
seperti tadi senior saya Prof. Ramanto menyampaikan pengusaha itu dia akan ketika dia berhenti disitulah dia akan kalah. Saya mungkin sedikit menambahkan saja, memang kita sebagai pengusaha, terutama pengusaha Indonesia, kelemahan kita adalah konsistensinya gitu. Kita tidak bisa konsisten. Ketika kita melihat tetangga kita lebih bagus, kita tiba-tiba putar haluan. Ketika kita melihat teman kita lebih baik, kita tiba-tiba putar haluan. Padahal sebenarnya jika kita konsisten dalam melakukan suatu hal terus-menerus tanpa menyerah dan tentunya dari atas juga tetap kita memohon, kita akan bisa berhasil. Baik, terima kasih Pak Agus, Prof. Ramanto, terima kasih sudah memberikan sharing informasi dan juga ini spirit kepada para pelaku UMKM. Tetap sehat selalu. Ya, pemirsa Bali TV, demikianlah perbincangan kami dalam Talkshow Merah Putih dengan topik UMKM di tengah badai pandemi COVID-19 bersama Bapak Profesor Wayan Ramanto dan juga Bapak Agus Pandey Perwira Widura dari BPD HIPMI Bali. Ada berbagai hal yang pastinya para pelaku UMKM harapkan di tengah pandemi COVID-19. Yakin bahwa dengan inovasi, kreativitas, dan juga kedaya tahanan dari para pelaku UMKM ini bisa bertahan. Artinya, kalaupun saat ini dalam kondisi gelap, pasti akan ada cahaya yang menuntun kita ke arah yang lebih terang, artinya ke lebih baik, dan situlah jalan keluar. Artinya, dengan kondisi yang ada, kita tetap menjalani dengan berbagai halangan apapun, kita pasti akan meraih kesuksesan. Baik, pemirsa, kami akhiri Talkshow Merah Putih sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Ingat pesan Ibu, kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.